Maria Walanda Maramis merupakan pahlawan nasional perempuan kebanggaan masyarakat Minahasa. Perjalanan hidup Maria diwarnai dengan perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup wanita di Indonesia. Seperti inilah suasana Taman Makam Pahlawan Maria Walanda Maramis di Manado. Tampak dari depan, di tengah taman itu, terdapat monumen berbentuk kubus dan di atasnya terdapat ukiran tubuh pahlawan nasional itu. Kemudian, di sisi samping kiri, kanan, dan belakang, terukir relief tentangnya. Di sisi bagian depan monumen itu, terdapat nama-nama Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat PIKAT dari tahun 1917 sampai 2017, dan sebuah pesan untuk anak mereka. Kemudian, di belakang monumen tersebut, barulah terdapat makam dari pahlawan nasional itu, di mana samping kiri adalah kubur Maria Walanda Maramis, dan di samping kanan adalah kubur dari suami Maria Walanda Maramis.